Hai, aku Ata. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas apa aja sih tipe-tipe elas extension. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Untuk umumnya, itu ada classic lashes, hybrid, volume, Russian, dan juga mega volume. Oke, mari kita bahas satu per satu ya. Yang pertama itu ada classic lashes. Nah, jadi untuk classic lashes ini biasanya cocok untuk daily. Kenapa? Karena untuk si classic lashes ini dia mengikuti bulu mata asli kita ya, karena pemasangannya itu satu per satu. Dan hasil classic lashes ini memberikan looks yang natural, jadi nggak terlalu dramatis banget kalau misalkan dipakai sehari-hari. Yang kedua itu ada hybrid. Hybrid itu apa sih? Nah, jadi untuk hybrid ini itu kombinasi antara volume dan classic ya, sehingga si hybrid ini memberikan look yang medium ya, jadi nggak terlalu tebal atau terlalu tipis seperti si klasik. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau yang mungkin looknya terlalu tebal atau terlalu tipis, bisa cobain si hybrid ini. Nah, yang ketiga ini itu ada volume ya, yang sudah pasti si volume ini memberikan looks yang lebih dramatis lagi. Kenapa? Karena si volume ini itu dipasangnya lebih dari satu. Maksudnya gimana? Jadi si volume ini biasanya kita buatin fan. Fan-nya tuh mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Itu kenapa si volume ini memberikan looks yang lebih dramatis lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ada party, bisa banget pilih si volume ini. Nah, selanjutnya itu ada Russian. Buat teman-teman sih sepertinya udah tahu looknya si Russian ini seperti apa ya. Si Russian ini itu memberikan looks lebih tebal lagi daripada volume. Kenapa? Karena kita pasang fan-nya itu lebih tebal lagi. Tapi jangan khawatir, untuk Russian ini menggunakan diameter ketebalan yang kecil. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir bakalan berat di mata. Jadi buat teman-teman yang pengen kelihatan lebih heboh lagi, bisa coba ini si Russian lashes. Yang terakhir itu ada mega volume. Seperti namanya, mega volume ya, mega itu memberikan looks paling tebal di antara tipe lash extension lainnya. Sama seperti Russian, si mega volume ini menggunakan diameter ketebalan yang kecil. Namun, si mega volume ini menggunakan jumlah fan yang lebih banyak, sehingga memberikan looks yang lebih thick and bold. Dari sekian tipe, yang mana nih yang pengen kamu coba? Jawab-jawab di komen ya. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga video aku bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin mau coba alas extension. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye!